Gentlemen, welcome back to this channel. Rasanya udah cukup sering ya saya bilang kalau cowok itu juga perlu merawat diri, terutama merawat wajah biar penampilan kita itu bisa lebih maksimal. Dan saya rasa sebagian besar dari kamu yang nonton video ini atau udah subscribe channel ini tahu akan hal itu. Jadi bagi kamu yang udah merawat kulit wajah kamu, 2 thumbs up for you. Tapi bagi kamu yang mungkin masih ragu-ragu atau bahkan belum mau merawat wajah, di dalam video ini gentlemen saya akan share 3 alasan kenapa kok kita cowok perlu merawat wajah. Oh ya, sebelum kita lanjut, Scarlett ada produk serum wajah baru nih. Ini dia gentlemen, Glow Tening Serum dari Scarlett. Jadi serum ini fungsinya untuk membuat kulit kita itu lebih cerah, membantu menyamarkan bekas jerawat, mengurangi kerutan, dan tentu aja menutrisi kulit wajah biar lebih sehat. Bahan-bahan yang dipakai Scarlett untuk serum ini nggak perlu diragukan lagi ya, semua produk Scarlett itu kualitasnya oke banget. Serum ini mengandung bahan-bahan yang bagus untuk kulit wajah kita, seperti niacinamide untuk melembabkan kulit dan menyamarkan noda hitam, tranexamic acid untuk meratakan warna kulit dan meredakan peradangan pada kulit, geranium oil untuk mengencangkan kulit dan sebagai anti-aging, juga allantoin yang kaya antioksidan dan merangsang kolagen pada kulit. Cara pakainya juga gampang banget ya gentlemen. Jadi misalnya kamu habis cuci muka nih di sore atau malam hari gitu, pastiin dulu wajah kamu benar-benar kering. Lalu kamu tinggal tetesin 2-3 tetes serum ini di tangan kamu atau langsung ke wajah kamu. Terus tinggal ratakan aja di wajah kamu dan pijat secara perlahan seperti ini sampai serumnya meresap. Udah gitu aja, abis itu tinggal tunggu sebentar biar serumnya itu meresap. Nggak ribet sama sekali kan? Saya sih udah pakai kurang lebih seminggu ya, dan memang kerasa wajah saya itu kayak lebih halus gitu, lebih cerah dan terasa lebih apa ya, kenyal gitulah. Oh ya gentlemen, kalau face care itu yang penting disiplin dan rutin ya, pasti hasilnya juga maksimal. Apalagi kalau kamu pakainya produk-produk face care dari Scarlett. Langsung aja gentlemen, kalau kamu pengen cobain Glow Tening Serum ini atau produk-produk face care Scarlett yang lain, klik aja link yang udah ada di deskripsi. Oke gentlemen, langsung aja kita bahas 3 alasan kenapa kok kita cowok perlu merawat wajah. Oke gentlemen, alasan pertama kenapa kok kita cowok perlu merawat wajah adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri. Percaya diri adalah traits atau attitude yang paling penting dimiliki oleh cowok. Karena tanpa rasa percaya diri, bisa saya bilang kualitas orang cowok itu nggak bisa maksimal gitu. Cara paling gampang melahirkan atau meningkatkan rasa percaya diri adalah membuat diri kita itu feel good atau feel proud terhadap diri kita sendiri. Hah? Gampangnya gini deh, kamu pasti pernah kan pakai outfit yang menurut kamu itu oke banget, keren banget, cocok banget di kamu. Dan outfit ini tuh membuat kamu kelihatan lebih keren, lebih ganteng gitu. Atau misalnya ketika kamu pakai parfum yang wanginya itu kamu suka banget, kamu akan jadi jauh lebih percaya diri kan. Ini sama halnya dengan merawat wajah gentlemen. Kalau kamu lihat di cermin, wajah kamu itu bersih, glowing, nggak berjerawat, nggak kusam, cerah, pasti kamu bakalan lebih percaya diri. Sebaliknya kalau kamu lihat di cermin dan kamu lihat wajah kamu itu kusam, berjerawat, berminyak, rasa percaya diri kamu bakalan drop kan? Karena itu gentlemen, supaya kamu nggak kehilangan rasa percaya diri kamu yang penting banget untuk cowok ini, wajib banget kamu mulai merawat wajah kamu. Oke gentlemen, alasan kedua kenapa kita cowok harus merawat wajah adalah untuk menunjang penampilan kita. Ya gentlemen, untuk menunjang penampilan kita. Karena nggak banget kan, misalnya kamu udah pakai outfit yang kece tapi wajah kamu berjerawat dan kusam. Bakalan lebih perfect kalau wajah kamu itu glowing, bersih, dan outfit kamu juga keren. Penampilan kita, terutama wajah kita gentlemen, itu adalah hal yang pertama kali dilihat orang ketika kita itu berinteraksi. Jangan sampai orang lain itu punya kesan kurang baik ke kita karena wajah kita yang dekil, kalau orang Jawa bilang itu kumus-kumus. Jadi ya akan sangat baik kalau wajah dan penampilan kita itu sama-sama oke. So ya gentlemen, pastiin kamu punya skincare atau face care rutin untuk menunjang penampilan kamu. Oke gentlemen, kita lanjut ke alasan yang ketiga kenapa kita pria itu perlu merawat wajah adalah untuk alasan kesehatan. Ini poin terakhir tapi juga menurut saya yang paling penting ya gentlemen, karena kita itu merawat wajah, skincarean bukan hanya untuk kelihatan lebih ganteng, lebih
lebih glowing. Tapi yang paling penting adalah untuk menjaga kesehatan wajah kita. Karena percuma kan kelihatan ganteng, kelihatan glowing, tapi pakai cara-cara yang nggak sehat. Sebenarnya skincare rutin itu nggak ribet loh, gentlemen. Cukup paling minim kita itu cuci muka dengan face wash, bukan dengan sabun-sabun yang lain. Udah, itu aja, cuci muka 2 kali sehari di pagi dan sore hari dengan sabun wajah yang cocok dengan wajah kita. Udah, itu aja, simple banget kan? Ya, kalau kamu punya budget lebih, sangat baik kalau kamu bisa tambahin kayak serum, moisturizer, atau sunscreen. Tentu aja jangan lupa pilih produk-produk skincare atau face care yang bahannya itu oke dan teruji kayak Scarlett ini, biar glowing kita itu glowing yang sehat. Saya yakin kamu juga setuju kok, gentlemen, kalau kesehatan itu yang paling penting, karena kalau kita nggak sehat, mau ngapa-ngapain aja nggak bisa. Oke, gentlemen, itu tadi 3 alasan kenapa kita cowok perlu merawat wajah. Dan sekali lagi, kalau kamu pengen cobain glow tening serum dari Scarlett ini, langsung aja klik link yang udah saya taruh di deskripsi. Jangan lupa untuk terus support channel ini, gentlemen, dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you, gentlemen, on the next videos.